dilarang kelas kelas. Nomor 01 garis miring panjang 75 garis miring 8 garis miring 2 Tegal tentang penyertaan modal pemerintah Kota Tegal pada PT Bank terakhir poin nomor 1 sampai dengan nomor 10. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Selang satu hari kita memang belum mendengar hasil dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Kita melakukan swab kembali, swab mandiri ini untuk second and third opinion. Jadi pembanding ini dua rumah sakit atau laboratorium di dua tempat bahkan di tiga tempat. Jadi kita melakukan swab ulang ya, setelah hasil dari provinsi ini dikeluarkan 45 yang masyarakat Kota Tegal ini positif virus corona. Alhamdulillah kita melakukan dari jumlah 45 kita melakukan 45 nya ini di prodian seluruhnya 45 ya, hasilnya ini negatif. Dari 45 itu kita swab ya, 3 orang, jadi pembandingnya bukan cuma 2, kita 3 ya. Ada yang 3 orang dari jumlah 45, yang 3 orang itu selain dari prodian, mitra keluarga dan juga undip. Jadi 45 itu prodia itu negatif semua. Kita tambahkan 3 ya. 3 itu prodia, mitra keluarga dan undip. Ini hasilnya semuanya negatif. Allahumma. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini adalah kenyataan hasilnya. Saya diam itu pusing ya. Kita di sini pemerintah, di provinsi juga pemerintah, di pusat juga pemerintah. Jadi saya mau menyampaikan itu susah ya, karena kita pun harus menghormati ya hasil swab ya yang dilakukan oleh provinsi. Saya juga terima kasih, ini adalah bentuk perhatian ya dari provinsi Jawa Tengah ya. Kita bisa memaknai bahwa dengan adanya swab ya, swab PCR memakai kendaraan itu juga untuk perhatian kita bahwa kita harus lebih hati-hati. Akan tetapi kita melakukan swabnya ini adalah untuk second and third opinion, jadi pembanding 2 dan 3 rumah sakit, hasilnya adalah negatif. Jadi 45 yang kemarin katakan positif ini negatif. Saya berharap Pak Wakil setelah acara sidang paripurna bersama kepala Dinas Kesehatan ya, sampaikan apa adanya saja ya, sudah. Kalau memang harus pernyataan dari UGI, dari mitra keluarga dan juga Prodi dihadirkan, mau apa adanya. Barangkali saya dan Pak Wakil nggak enak, sudahlah dari sana saja yang menyampaikan. Dari Prodia, dari UGI, dari mitra keluarga yang menyampaikan ya, karena mungkin saya dan Pak Wakil juga ini adalah alat pemerintah, mau bicara juga tidak enak. Sudah yang bicara Kadinkes dan juga 45 ya, ini ada Kadinkes ini nanti diundang 45 di Pendopo ya. Kalau memang perlu ya, ini sampaikan kepada Kadinkes Provinsi, ini datanya kasihkan saja biar Dinas Kesehatan Provinsi yang konfirmasi kepada UGI, kepada Prodia sama kita keluarga sebesarnya dijawablah sudah. Jadi ini biar sudah tidak menjadi kegaduhan di Kota Tegal ya. Jadi bukan mohon maaf, demi Allah Rasul saya tidak menutupi, demi Allah ini saya sudah ngomong, saya tidak enak. Makanya sudah yang menyampaikan Kadinkes, yang menyampaikan 45 yang swab mandiri itu, yang menjawab nanti itu sama mitra keluarga dan Prodia di Jakarta. Sampaikan saja lah apa adanya.
ya, karena bagaimanapun saya dan kawan ini basicnya juga bank tenaga medis.